Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua teman-teman Paloper di manapun berada. Sore hari ini saya ada di rumahnya Ananda para Prayoga, dan di mana saya mau melihat langsung pembangunan kandang kambing yang ada di belakang rumah. Oke, kasih mak videonya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Dan siang hari ini saya ada di rumahnya Ananda Barat Prayoga, melihat pemasangan atap ataupun ini ya, perbaikan penambahan kandang sapi. Kita lewat sini. Nah, terlihat pemasangan atapnya teman-teman. Nah, itu. Dan ini kambingnya sudah persiapan makan sore. Nah, di sana ada teman kita juga, yaitu Kumeter Channel. Dan di depan sana ada mobilnya Pak Joko ataupun mobilnya Ananda para Prayoga. Kita ke sana dulu. Nah, inilah sapinya Ananda para Prayoga, dan sekarang masih tahap penambahan. Nah, itu sudah hampir terpasang teman-teman ya, untuk penambahan terasnya. Ke sana dulu kita lihat. Nah, ini pembuatan barongannya teman-teman. Nah, untuk yang di atas itu disambung ya ke belakang sini. Nah, ini teman-teman, jadi untuk pembuatan palungan ini sudah hampir selesai, dan tingginya hampir sama seperti yang di sebelahnya teman-teman ya. Nah, itu kelihatan sapinya yang besar-besar ada di sini semua, dan yang satu masih ditaruh di sebelah depan. Nah, untuk yang di atas itu sekarang sudah dijebol teman-teman ya, jadi disamakan, disambung dari sini. Nah, disamakan dengan ukuran ini lantainya, dan habis ini mau pasang ini ya, atapnya, yaitu dari asbes sama seperti yang di sebelahnya ini. Nah, ini untuk kambingnya sendiri, dan cuaca hari ini agak sedikit mendung teman-teman. Nah, itu kelihatan mendung ya, jadi ini suasana sore hari. Dan gimana Pak tukang masih ini masih bekerja. Nah, oke teman-teman, jadi sekarang masih pemasangan atapnya ya, mungkin diselesaikan sore hari ini juga. Nah, ini mungkin nanti sore ataupun sampai nanti malam ini selesai. Masih pemotongan untuk ini ya, kerangkanya yang di atas. Coba kita mendekat lagi. Nah, ini untuk palungannya ataupun tempat rumputnya sudah hampir selesai. Ini
Nah, jadi untuk lantainya itu sudah selesai dan yang di atas ini tinggal kita dipasang ya. Pasang, dipaku, udah selesai. Jadi sapi yang kecil saya taruh di sini dan mungkin mau nambah lagi nih teman-teman. Soalnya tempatnya pun masih lebar, masih luas ya. Oke, kita lihat pemasangannya teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel ini Banyuwangi Official untuk update terbaru dari perumahan Anda para payoga, yaitu penambahan kandang sapi. Nah, ini masih proses pemasangan teman-teman. Jadi sore hari ini ditargetkan ini sudah selesai ya. Nah, itu untuk yang sebelah sana di atas itu masih belum diganti. Asbesnya itu ada yang pecah ya, yang paling ujung. Oke, doakan untuk bisnisnya Pak Joko lancar selalu dan Ananda para payoga banyak rezeki teman-teman ya. Jadi saat ini proses penambahan kandang kambing masih berlangsung. Dan kita lihat di depan atau di gudang Batako ya, itu ada mobilnya Ananda
Bandara Padal Prayoga ataupun Pak Joko di sana. Jadi diparkir di sana. Nah, tuh. Sana masih proses untuk ini ya. Mungkin menunggu yang di belakang sini selesai, baru pindah ke depan. Nah, ini sapinya. Ya, apa? Bicara cangkeme lo. Alah. Mana? Mana? Ya. Apa mati? Oke, malah Joko kuwi to saking ngono. Sama dia modelan Pak Doraemon. Thank you.